Guru hebat. Bagaimana cara mendapatkan SK yang kita miliki, khususnya SK terakhir di MySAPK BKN? Nah, kita menuju ke aplikasi MySAPK BKN. Nah, setelah itu kita masukkan username dan password kita. Nah, user dan password, kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita klik. Di sana ada profil saya, dokumen saya, kompetensi, performa. Nah, bagian yang bisa kita tujukan adalah pada update data. Setelah itu, kita menuju kepada riwayat pangkat. Nah, di sini terdapat pangkat kita yang terakhir. Kita klik. Selanjutnya ada nama dokumen, kemudian ada aksi. Tanda aksi, ada tanda download, kita download. Nah, kemudian muncul download data sukses. Silakan cek di folder dokumen MySAPK, download dokumen SK kp.pdf. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menuju kepada masing-masing HP, mungkin berbeda settingannya anunya. Nah, saya di file manager. Ya. Di file manager. Kalau Ibu-ibu belum Bapak Ibu guru belum menemukan file manager, bisa download lewat Play Store dulu file manager kita. Setelah itu masuk ke dokumen. Ya. Kemudian kita lihat dokumen skkp.pdf. Nah, kita klik. Nah, tampil Bapak Ibu. Ya, selamat.